Tajuk berita, agensi integriti siasat dakwaan sogokan wakil rakyat bertukar parti kata Jaujan. Berita seterusnya, Kota Kinabalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu menjalankan siasatan terhadap dakwaan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ditawarkan wang ringgit untuk bertukar parti. Naib Presiden Parti Warisan, Datuk Jaujan Sambakum berkata, pihak agensi integriti perlu melaksanakan tugas mereka secepat mungkin sekaligus menjalankan siasatan dan mengambil tindakan sekiranya terbukti wujud kegiatan menyogok wakil rakyat untuk beralih sokongan. Politik di Sabah sekarang kelihatan sudah tidak bermaruah. Rasuah jawatan serta wang ringgit sudah menjadi perkara biasa sekaligus semakin berleluasa. Ada agensi integriti dan SPRM pun gagal berfungsi. Akhirnya sistem perundangan demokrasi hanya tinggal atas nama. Siapa susah? Rakyat. Siapa disalahkan dalam hal ini? Katanya dalam kenyataan hari ini. Jaujan merupakan ADUN Sulabayan berkata, sudah pasti rakyat akan dijadikan alasan apabila ada kalangan wakil rakyat meninggalkan mereka. Rakyat yang memilih mereka waktu hari ketika mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 lalu. Akhirnya apa yang akan berlaku? Mari kita fikirkan bersama, katanya. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal SNT. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.